yang benar. Aku salah sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Cibodas, di Jakarta kepanasan kali. Iya kali ya. Udah mbak terpaksa harus beli pohon baru buat gantiin yang mati ini. Iya mbak, kan masih banyak tanah yang kosong. Iya sih, tapi bagusnya pohon apa ya Cil? Yang oke sih, tanaman yang ada buahnya mbak. Maunya, biar buahnya bisa kamu makan kan. Aduh Cil, pohon yang ada buahnya itu gede-gede. Halamannya mana cukup, lagi yang berbuah itu lama banget. Kalau pohon bonsai gimana? Iya kan ada pohon bonsai, kamu pinter. Pohonnya kecil, buahnya gede. Ya itu asik mbak. Ya udah gini, besok kita pergi beli tanamannya. Tapi pakai perjanjian, kamu yang nanam. Beres. Ya udah, terusin nyiramnya. Kenapa Nyong gagal terus nangkep si Ucil ya? Why and why? Padahal Nyong lebih jago dari si Ucil. Ucil kancil, memang gesit. Loh, kenapa berhenti di situ? Aneh. Antik benar ini benda ini. Pistol, peluru, peluru. I got it. itu bagus. Yang besok harus bikin kalau begini. Ini baru mau pergi, gue mau beli tanaman. Nah, gue lagi nyari informasi dulu tanaman apa yang cocok buat ganti tanaman itu yang udah pada kering di halaman. Kok lo nggak kerja sih? Kebetulan kantor gue lagi liburin 2 hari. Kenapa diliburin? Ya, katanya sih para redaksi mau rapat. Maklum deh, sekarang ini kan lagi krisis moneter. Ya, jadi travel juga ikut sepi. Tapi nggak ada sampai PHK-PHK-an dong. Nggak tahu juga deh, kalau keadaan nggak berubah. Ya tapi jangan sampai lo yang di PHK kan? Makanya lo doain gue, iya. Supaya gue gak di PHK. Jadi gue mau kantas dulu ya. Lo ntar mau beli tanaman sama siapa? Sama saya mbak. Kenapa? Mau ikut? Boleh juga deh, boring di rumah. Jadi udah, kita pilihkan dia. Tan. Pistol bos, bos emang hebat. Dengan pistol ini Son, Ucil itu tidak bisa kabur, ngerti ora? Pelurunya ada talinya Son. Loh, kok dikasih tali bos? Loh, maksudnya kalau kena tembak si Ucil, ya kan pelurunya kan terkaitkan. Nah, jadi Ucil itu tidak bisa mabur, ngerti ora? Dasar bloon kamu tuyul lah. Maksudnya tembak terus diikat tali? Iya maksudnya begitu Son. Nah lihat Son, nih, mana Ucilnya nih? Tunggu. Ini bos, anggap aja Ucil bos, tembak ini bos. Itu gak kena saya bos. Oh ini talinya. Bos emang hebat, si bandel itu pasti gak akan bisa lari. Terus kapan kita serbu bos? Besok Son. Kali ini misi kita pasti akan berhasil bos. Harus, kalau tidak tak kemplang pakai pistol. Ngerti orang? Cil? Ya? Ayo. Mbak Bella katanya mau ikut. Gak tau. Yuk, gue belum ganti baju. Mau ke belakang dulu ya. Yaudah yuk tinggal aja. Bel, gua tinggal Bel. Loh, kok kosong Son? Kemana mereka?
Bos, mereka mau pergi, bos. Ayo cepat kita kejar, bos. Mana mereka perginya, bos ya? Mau kemana mereka? Tuh, baju son. Iya, bos, cepat. Bos, bisa nyopir bajaj enggak? Inyong coba dulu, son. Naik, son. Oke, bos. Iben ya, masa bajaiku melaku dewek? Waduh, apa krisis monitor nih? Gendruwo nyolong bajai apa ya? Wah, kemana ya ini bocah? Loh, kok gak ada yang ngangkat nih? Kemana ya perginya Mbak Yulia? Hei, itu ada Mbak Bella. Berarti Ucil dan Mbak Yulia pergi beli tanaman di tempat biasa. Gua sudah lama ini kangen dengan si Ucil. Gua mau pergi sana deh. Di tanamannya di mana, Mbak? Di tempat biasa, tanamannya bagus-bagus loh. Iya, iya. Iya, Mbak. Lah, mana supirnya ini? Ini dia supirnya, lu kagak lihat aja. Itu dia, bos. Kita serbu, son. Oke, bos. Aduh, ada biang api, bos. Ngumpet dulu, bos. Ini gawat, Son. Bagaimana kalau si biang api kita kerjain dulu, Son? Oke? Setuju. Siapa takut, bos? Oke. Kita jebak pelan-pelan, Son. Ah, Ucil pasti ke sana. Nah, kebetulan ada sepeda, Son. Kamu siap-siap naik sepeda, oke? Buat apa, bos? Nah, begitu nyong tembak, Son, kamu muterin si biang api itu, oke? Oke. Cepet, Son. Kamu mau cepet, Son. Keliling isi kentung, Son. Ya. Nah, terus, Son. Tenang aja, Bo. Ya. Terus, Son. Keliling isi kentung, Son. Jangan kasih ampun, Son. Terus, Son. Iya. Terus, Son. Putri isi kentung, Son. Sebelum dia nyebur api, bos. Kurang ajar. Istirahat dulu aja, Mbak Gembrot. Oke, kita istirahat dulu, bos. Enak aja kamu panggil aku Mbah. Emang aku Mbahmu? Pedus. Habis tampang kamu kayak Mbah sih. Dadah. Nyo sekarang mau nangkap Ucil. You istirahat dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Ayo cepat. Awas ya kamu. Mbak, pot yang kecil ini saya bawa ke mobil ya. Ih, kamu kuat apa? Ya kuat kecil. Ya udah, tunggu. Nih, ini kunci mobilnya. Ya. Hati-hati jangan sampai jatuh. Enggak. Awas. Saya taruh bagasi. Heeh. Udah ya, Mbak? Iya. Kebetulan gua si Ucil malah kemari, bos. Son, ini namanya pucuk dicinta ulam nongol, Son. Ucil pasti mau ke mobil itu, Son. Ayo kita ke sana, Son. Oke? Okay? Kenal aja kita. Aduh, tangkap, Son. Ngapain sih si Ucil bawa palu segede gitu? Ucil! Iya, Mbak! Gimana, bos? Ini aku bawa, Son! Awas, bos! Bagaimana urusan, Son? Son! Bagaimana urusan, Son? Aduh! Aduh, Son! Aduh! Aduh, Son! Aduh, aduh! Cepat lari, bos. Rasain lo. Bayu udah selesai belanjanya. Oh ya. Oke. Yahoo. Ucil, ya. Kamu ngapain sih?
Biasa mbak, bandit-bandit itu datang. Tapi udah saya beresin. Terus gimana dong? Tenang aja, udah ada kendung kok. Oh, yaudah yuk, pulang aja yuk. Yuk, yuk. Eh, Cil, kamu jangan lupa ya. Nanti tanamannya kamu yang nanam. Oke mbak, saya kan bertangan dingin. Setiap saya nanam pohon, pasti subur. Aduh, badan saya pegel semua nih bos. Aduh. Aduh, begonya Genyong. Kenapa kemarin Inyong tuh gampang tertipu, Son ya? Son, besok tidak boleh terulang lagi, Son. Jadi kita mau nyerang lagi, Bos? Iya dong. Aduh, istirahat dulu deh, Bos. Badan saya masih pegel nih. Tidak ada pegel-pegelan, Son. Serang terus, maju terus, pantang mundur. Tapi kalau biang api itu datang gimana, Bos? Tidak mungkin, Son. Kita serang pagi-pagi benar di rumah si Ucil, Son. Bis malam tidak mungkin nongol, Son. Nah, tidak melesetkan, Son. Cil, kamu ingat ya, nanti pohonnya semua kamu yang nanam. Udah gitu, sebelum itu kamu kasih pupuk dulu. Saya juga suka, Mbak. Kalau rumah dan lingkungan ditanami pepohonan. Terus kamu tahu nggak, kota kita ini akan lebih indah sama lebih sehat kalau banyak pohonnya. Udah gitu udaranya jadi lebih segar. Tenang aja, Mbak. Pokoknya nanti saya tanami semuanya. Ya udah bagus kalau gitu. Aduh, gimana nih, Bos? Kita selalu gagal nangkap si Ucil. Soalnya apa, Son? Si kentung, si biang api itu selalu ikut campur, Son. Ngerti ora, Son? Loh, apaan itu, Son? Bentuknya kayak roket, Bos. Bukan, Son. Tapi lebih tepatnya ini dibilang peluru raksasa, Son. Tapi mungkin juga petasan, Bos. Petasan raksasa. Manusia kan mainannya ada-ada aja, Bos. Mungkin juga, Son. Petasan digunakan sebagai peluru, Son. Kalau begitu, kita bisa gunakan untuk menyerang si kentung, Son. Oke? Okay? Bisa, Bos. Coba, Son, angkat, Son. Pelan-pelan, Son. Berat, Bos. Kalau gitu kita tinggal aja di sini, Bos. Kita selidiki dulu si Ucil. Kalau situasinya menguntungkan, baru kita kembali lagi. Betul juga, Son. Tumben, otak lu cemerlang, Son. Dan lagi, kita belum tahu cara menggunakannya, Bos. Oke, okay. Kalau begitu, kita berangkat dulu, Son. Oke, okay, cepat. Good morning, Cil. Hebat kamu, tepat waktu. Kita langsung kerja yuk. Mana tanamannya, Cil? Tuh, di sana. Oh, iya, iya, ayo. Diam. Perasaanku, Cil. Bandit-bandit itu ada di sekitar sini, Cil. Wah. Jangan-jangan mereka menyerbu lagi. Soalnya kemarin gatot. Apa? Itu gatot? Gagal total. Kamu pakai bahasa Inggris segala, Cil. Itu bukannya apa? Bahasa Inggris. Itu namanya singkatan. Enaknya kita serbu atau gimana, Cil? Jangan. Kita jebak aja. Kamu bikin lubang, terus kita tutupin pakai ranting. Oke. Iya. Cil, saya nyari ranting dulu ya. Oke. Okay. Dulu kentung. Kentung, mereka udah mau datang dong. Oh ya. Cepet. Bos. Tenang aja, Son. Ucil kan anak kecil, Son. Anak kecil itu pasti ceroboh, Son. Kita tunggu saja. Ucil pasti bikin kecerobohan, Son. Hah? Tambak, Son. Jangan-jangan ini jebakan, Bos. Tidak mungkin, Son.
Bener kan, Son? Usil bikin kecerobohan, Son. Ayo, tarik, Son. Keras amat, Son. Terus, Mas. Hati-hati, Mas. Keras amat, Son. Aduh, Son. Mau tidak mau, kita harus gunakan roket itu, Bos. Bukan, Son. Petasan, raksasa, ngerti orang? Sama aja deh. Tapi yang penting, kita harus bisa merebut pistol itu kembali, Bos. Iya dong, Son. Kalau tidak, Son, si Ucil itu bisa menggunakan pistol untuk menembak kita, Son. Ayo, Son, kita angkat, Son. Tunggu dulu. Udah tahu caranya belum memakainya? Loh, gampang, Son. Sundut pantatnya, terus terbang ke arah kentung, Son. Wes, meledak perut si kentung itu, Son. Amburadul. Ayo, Son, angkat, Son. Aduh, berat, Bos. Nggak mungkin kita bagi ginian ke rumah Julia, Bos. Ya digendong dong, goblok. Gendong, saya nggak kuat ngangkatnya, Bos. Kamu terlalu banyak alasan kamu, Son. Oke, Son, inyong turun tangan, Son. Coba angkat, Son. Gitu dong, sekali-kali ngerasain capek biar keluar keringetnya. Udah, coba angkat. Nah, gini aja, Bos. Kita pakai tali ini biar gampang. Yang besar atau yang kecil? Yang besar. Yang kecil dong, goblok kamu. Sorry, Bos, bercanda. Cepetan. Aduh, berat juga, Bos. Goyunan tok senengnya kok. Aduh. Ini tali net muter, Son. Iya. Ini talinya, Bos. Ya, tarik, Son. Tarik, ya, mungkin aja tarik ya. Cil, mudah-mudahan tanaman ini tumbuh dengan subur. Aduh, tuh. Kedua gojo itu mau menuju kemari. Ah, itu urusan kecil, Cil. Hai, bis malam. Perhitungan kita belum selesai. Kita mau refund, ngerti ora? Heh, kalian nggak kapok-kapok apa? Mau melawan kentung? Mana mungkin? Kami punya roket. Petasan raksasa, ngerti ya, ora? Ya, ya, petasan raksasa. Nih, lihat nih. Semprot tanpa roket. Oke, Jin. Prevention! Awas kamu tuh enggak. Ucil enggak, Bos? Ya sekalian Ucil. Awas kalian berdua. Yang benar. Aku salah sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Baik.